Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, duduk yang rapi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ikhfa. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقران العظيم Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Baik, saat ini kita akan membahas tentang materi ikhfa. Ikhfa artinya dibaca samar. Ikhfa artinya dibaca samar disertai dengan dengung. Jadi setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, artinya selain huruf yang disebutkan di atas, yaitu pada bagian A dan bagian B, maka dia masuk dalam kategori ikhfa. Contoh, nun ketemu dengan fa. Nun sukun ketemu dengan fa ini, maka bacanya anfusahum antara N dan F, antara N dan antara nun dengan fa. Anfusakum, anfusahum, jadi bukan anfusahum tetapi anfusahum. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tanwin bertemu dengan huruf fa. Syirkum fis samawati, bukan
syirkun fis samawati, tapi syirkun, jadi antara tanwin itu bunyi n dengan bunyi f. Syirkun fis samawati, ya begitu seterusnya. Nah, kita lihat bagaimana aplikasinya atau contoh-contoh yang lain. Perhatikan contoh yang pertama ini, baris pertama ini tanwin bertemu dengan shin. Jadi antara tanwin, antara bunyi n dengan huruf shin itu sendiri. Perhatikan ghafurun, jadi bukan ghafurun tapi ghafurun syakurun. Jadi langsung antara n dengan huruf yang setelahnya jika dia adalah ikhfa. Selanjutnya anzalnahu fi lailati, baris selanjutnya man kana fil mahdi syai'an fariya min qablikum wala an zuhurihim an tuwallu mudbirina faratafan sab ummatin ja'alna man sakan mathalan kalimatan tayyibatan faman tamatta'a bil umrati man dhal ladzi yashfa'u ijlan jasadan wa talhim mandudin faman thaqulat mawazinuhu inda rabbihim jannatu min qawmihi anta diana la ukaffiranna ankum wa rusulan qad qasasnahum sadaqallahu alazim. Baik, selanjutnya kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.